Rumah tak ada, tengah keluar IPS 10K. Nak beli pun kata dia. Ni sekarang, sekarang nak sewa pun penuh. Yalah maklum air, air cantik. Sewa pun penuh, rakit pun penuh. Jadi kita main pantai lah. Okay, nanti kita jumpa kat pantai. Apa yang ada, kita sapu. Wah, dah sampai. Air surut. Tunggu air pasang ni, tak tahu apa. Kali kedua lah turun dekat pantai Temala ni. Air dah surut, tak tahu apa pasang. Tengah-tengah setting. Jauh kepala. Ini pantai memang tak pernah pergi ke apa ni? Macam pantai berhantu, tak ada orang. Apalah, kita try lah eh. Kita try tengok apa yang ada. Kita tunggu. Kapu minyak. Anak kapu minyak. Kecil je. Release, release lah. Aduh. Yes! Tak dapat anak, tak dapat bapak. Anak pun bawa balik. Kecil cakap masuk dalam akuarium. Kecil cakap lah. Jauhnya. Aduh. Yang ni saiz dia mantap. Dah dua kali gua kena. Benda tu. Siakap pun. Siakap. Ikan. Ini pun untuk ikan, Ben. Gila, stok air. Aduh, ada orang belanja pula. Ya, ada orang belanja. Papa balik coklat. Boleh rehat sekejap. Sambil memancing. Bersama KitKat. Okey. Tadi dekat laut. Yang dekat dalam hutan. Nak buat serampang. Ini orang hutan dia lah. Kata nak serampang apa, pari? Kalau ada lagi lah. Kalau ada lagi lah. Tengah try ni. Nanti ikan tak dapat, kita serampang. Boleh. Duang, buat dua punya mata. Buat dua punya mata tajam. Dia punya serampang lah. Oh, takut tak tembus nanti tu. Takut ekor dia tu. Dia kalau tak kena sekali, mampus aku. Aku yang makan hanya kejap lagi. Masa kulit dia tebal tu. Tu. Kalau tak tajam. Ah, tu masalah. Apa apa cerita ni, cik? Apa cerita itulah hasilnya. Aduh. Ah, bagilah dia orang. Bagi band ni tak? Ha. Bagi je lah dia orang. Dia nak bakar ke apa kan? Tak biar je. Tak payah. Hmm. Nak bakar ke apa? Ini dah dah jadi cerita lain ni. Cerita sikit, cik. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Konten mancing tapi itulah. Tok Sami tengah. Dah macam orang kuala. Satu lagi angler. Angler satu lagi tu pergi serampang kat dalam. Dalam air lah. Cerita lain tu. Ni dengan family dia orang ramai lah kan. Diorang ni datang. Diorang ni datang lambat. Dalam tengah hari lah. Macam kawan dengan kecil. Daripada pagi datang untuk mancing. Jadi family diorang datang sini pun.
kira santai macam lah, apa santai-santai kan dekat tepi pantai. Pun kena jugalah dia orang ni. Inilah. Dia cakap apa? Siap ada ikan bakar lagi tu. Ikan bakar lagi. Itulah. Aduh. Nanti kita cerita lagi. Ah, ini je lah hasil hasil mancing dengan apa tak jadi apa. Rod patah lagi guys. Dah dua kali rod aku patah. Aduh. Kau bawa rod reput memang lah. Otak kau kalau aku sempat kepala kau apa tak dapat. UL aku ni gila. Pada kau tahu patah mana? Patah depan. Kau patah hujung, patah depan. Reput. Kau patah lah. Tak apalah. Next time kita nak trip pergi ke mana, nak kerja. Ha, pembetul. Tunggu. Di mana pembetul? Pergi pembetul campground. Pembetul campground eh. Bila eh? Minggu depan lah. Puasa depan gila. Ya. Minggu depan puasa-puasa lah. Puasa tak. Puasa pertama aku tak tahu nak. Puasa pertama aku puasa. Puasa pertama? Hari apa? Hari Ahad. Gila. Hari Ahad? Haa. Nah, orang pergi hari Sabtu. Habis? Kau nak sahur? Kat mana? Kan ada, tu ada tempat masak lah. Pembetul campground tu. Kau nak tengok, aku try buka Facebook. Dia ada tempat masak-masak. Boleh makan, semua ada. Ada kafe. Kau nak apa? Restoran? Ada. Kalau kau tak nak masak? Ada kafe. Orang nak berpuasa, puasa pertama kat rumah. Gila, kau dah kenapa? Oh, ada pin. Okey lah. Nanti kita jumpa next trip. Mana nak terjah, tunggu. Ada restoran tu kat sana.